1640 sudah tercipta hingga hari Rabu. 3 hari berturut-turut, kurang lebih tercatat kenaikan yang sangat fantastis. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat dari grafik atau technical view, di hari Jumat itu sudah mengalami kenaikan dan memberikan sinyal akan terjadi pembalikan arah. Well, dengan fantastis dalam 3 hari, 1487 mengalami kenaikan hingga 1640, teman-teman. Saya rasa ini sudah sangat fantastis dan sangat-sangat layak jika terjadi koreksi untuk saat ini. Ingat bahwa koreksi ini akan sangat dibutuhkan dan kemungkinan potensinya sangat normal terjadi sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan rally. Secara fundamental, fondasi ini sudah sangat baik, sudah sangat layak dari Fed, dari juga lolosnya RUU Bantuan Darurat Ekonomi dari Senat. Tinggal menunggu keputusan dari voting DPR. Nah, sesuatu yang menarik di sini adalah voting DPR yang akan dilakukan untuk hari ini itu kemungkinan akan sangat menentukan. Pelosi sempat menyampaikan bahwa setelah lolos dari Senat itu akan dibawa ke dalam voting DPR dan kurang lebih dalam waktu 24 jam berikutnya. Artinya, let's say, kalau misalkan ternyata keputusan baru saja diputuskan tadi pagi waktu Indonesia bagian barat, berarti kita baru akan mendapatkan voting DPR kemungkinan dini hari atau mungkin esok hari, hari Jumat. Kita akan sangat-sangat layak menunggu. Sebelum itu, tentunya akan banyak terjal berliku seperti G20 press conference ataupun video conference dan juga pertemuan antara pemimpin Uni Eropa malam nanti. Dan kita lihat, kalau kita berandai-andai, apa yang akan dihadapi selanjutnya esok hari oleh paket bantuan tersebut? Pelosi, musuh atau sentimen negatif terhadap Trump. Saya menjadi penasaran, apakah kali ini Pelosi sanggup untuk menyingkirkan terlebih dahulu egoismenya demi satu negara, demi terwujudnya bantuan darurat terkait virus corona. Apalagi kalau kita berpacu dengan waktu, jumlah kasus yang ditemukan kali ini mengalami lonjakan di angka 12.000. Wow, sangat fantastis dan saya rasa dengan statement Trump kemarin yang mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk membuka lockdown yang sudah dilakukan beberapa hari. Saya rasa ini bukan suatu hal yang sangat-sangat baik. Tapi kita lihat saja, jika ini betul-betul dilakukan, maka saya berharap tidak terjadi lonjakan lebih drastis lagi, apalagi penularan sampai ke seluruh bagian negara Amerika. Technical view untuk kali ini, saya melihat potensi koreksi yang akan terjadi, seperti yang sudah terjadi kemarin dan juga hari ini, saya rasa area 1570 ataupun 1580 mungkin saja terjadi sebagai area koreksi yang sangat normal sebelum akhirnya melanjutkan rally jika dan hanya jika ternyata Senat berhasil meyakinkan DPR untuk meloloskan paket bantuan darurat ini. Technical view 26 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 26 Maret 2020 per jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1615.80 dan low di 1597.70. Sementara running price sudah berada di 1603.40. Oke teman-teman, kali ini kalau Anda lihat dari areal pembukaan di areal 1614 ya. 1614.80 dia ternyata sempat naik terlebih dahulu di pagi hari. Kurang lebih 1 poin saja di 1580, lalu kemudian dia turun hingga 1597, sorry. Dan di sini potensinya adalah kemungkinan potensi yang akan kita lihat dari pola penurunan. Oke, kalau Anda lihat di sini, beberapa hari terakhir, kurang lebih dari sejak hari Jumat 20 Maret 2020, ini sudah sinyalmen akan mengalami kenaikan. Meskipun kita kombinasikan dari grafik sebelumnya atau candlestick sebelumnya di 19 Maret, kurang lebih ini menyeratkan dengan bullish engulfing. Lalu kemudian kita start saja dengan bullish candle-nya di tanggal 20 sampai tanggal 23, atau sorry, tanggal 24 Maret. Dan Anda lihat di sini bullish candle bertubi-tubi, lalu kemarin di hari Rabu pun di tanggal 25 Maret, itu sempat terjadi spike hingga 1640.70. Ya, jadi areal tertinggi sampai saat ini atau di pekan ini itu adalah 1640.70. Namun sedikit mereview dengan apa yang sempat saya sampaikan di weekly chat waktu hari Jumat kemarin, saya sempat mengatakan bahwa dia akan terjadi potensi rebound tepat di area biru, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kemarin saya sempat mengatakan kalau minggu kemarin ternyata ditutup dengan potensi doji candle, ya real bodinya seperti itu. Meskipun saya tadinya berharap hammernya, real bodinya jauh lebih pendek ya, tapi ternyata hanya segini. Tapi it's okay, ternyata ini juga mendukung area kenaikan.
Dan juga kondisi fundamental yang mendukung adalah dari Fed dengan melakukan QE yang infinite jumlahnya dan juga unlimited time waktunya. Artinya kita memiliki potensi dasar yang cukup baik untuk gold mengalami rally selanjutnya. Apalagi kalau misalkan sampai RUU darurat ekonomi dari AS ya lolos dari voting DPR. Dari voting Senat sudah lolos, tinggal menunggu keputusan dari voting DPR. Rencananya 24 jam setelah itu, berarti kurang lebih nanti malam, atau setidaknya mungkin esok hari ya, karena jadwalnya kita baru mendapatkan pengumuman itu baru tadi pagi, ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kemungkinan kalau kita perhitungkan 24 jam, mungkin saja baru nanti subuh ataupun dini hari nanti, baru mereka akan bersidang DPR-nya, karena yang jadi kendala adalah mereka akan melakukan masa reses sampai 20 April. Jadi ini adalah waktu terakhir untuk kemungkinan ketuk palu, yes or no. Kalau yes, berarti kita survive, artinya ekonomi kemungkinan ada sedikit pemulihan atau let's say stimulus, ya stimulating. Sementara kalau gagal, itu yang akan menjadi perkara dan bahaya sekali untuk satu bulan ke depan. Dikarenakan Dewan sama sekali tidak aktif memasuki masa reses sampai 20 April 2020. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat technical, di sini bentuk yang terjadi di tanggal 25 Maret, itu bentuknya adalah hanging man, teman-teman. Artinya di sini, kalau kita asumsikan ini adalah typical hammer yang muncul di uptrend, maka ini fungsinya berubah menjadi hanging man. Di mana hanging man tersebut mengisyaratkan akan terjadinya koreksi ataupun perubahan tren, ya, reversal. Nah, saya tidak bicara ini kemungkinan reversal, tapi bisa saja terjadi. Tapi kurang lebih ada beberapa tahapan yang akan mencerminkan apakah itu perubahan tren atau tidak. Tapi yang jelas, untuk saat ini saya lebih setuju dengan pola koreksi yang akan terjadi. Kenapa? Karena dalam satu pekan terakhir, tiga hari terakhir, terutama plus 4, plus hari Rabu, saya asumsikan 16.40 itu adalah area keempatnya. Berarti kemungkinan potensinya dia harus mengalami koreksi terlebih dahulu. Karena untuk yang namanya rally yang sangat normal, yang sangat sehat, saya membutuhkan atau kita membutuhkan potensi koreksi yang akan terjadi. Jadi kalaupun koreksi akan sangat wajar sebelum nantinya akhirnya dia mengalami rally lanjutan. Jadi koreksinya ini, kalau Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement, bisa saja Anda menggunakan dari wave di tanggal 20 Maret atau candlestick di tanggal 20 Maret, yaitu di 487 sampai areal hari Rabu kemarin di tanggal 25 Maret, ya, kurang lebih seperti itu. Atau Anda bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Saya belum menghapus area Fibonacci retracement ini, karena seperti biasa, kalau technical chart menggunakan Fibonacci retracement, itu ada triknya tersendiri, di mana area 100% ataupun 0% adalah penentu. Kalau dia berhasil tembus 100% atau nembus 0%, maka potensi Fibonacci tersebut sudah tidak berlaku dan harus dihapus. Nah, di sini Anda bisa lihat areal yang saya gariskan, 16.06, 61.8%-nya itu adalah penentu, lalu ada 15.77. Ya, kalau ini ditembus, itu yang akan sangat gawat dan kemungkinan potensi reversal akan terjadi. Nah, mungkin saja juga akan terjebak di dua area ini, antara 50% ataupun 38.2%. Yang jelas, secara fundamental sudah sangat mendukung, tinggal kondisi teknikal yang akan sangat menentukan. Bagaimana dengan outlook dari H4-nya? Oke, ini H4 yang terakhir, saya menggunakan Fibonacci retracement dari wave terakhirnya, kurang lebih dari area 14.55 sampai kenaikan 16.40 kemarin. Ternyata saya dapatkan 23.6% di area 15.96 dan 30.2% di area 15.69.80. Artinya match ya, cocok dengan apa yang dikondisikan di dalam grafik daily chart. Artinya, Anda bisa lihat di sini, kemarin pun dia sempat terjadi penurunan sampai 15.98. Pagi ini dia sempat koreksi sampai 15.97, artinya semakin lebih rendah. Artinya areal 23.6% ini di 15.96 itu cenderung menjadi areal support kuat. Tapi hati-hati, kalau ini terjadi lagi maka kemungkinan dia akan longsor kurang lebih sampai target di historical price yang pernah terjadi kurang lebih di medio 2 Maret 2020. Yaitu arealnya adalah di area 15.84 ataupun 15.86. Lalu support keduanya kurang lebih areal terendah yang sempat menjadi areal neckline dari pola double top sebelumnya, yaitu di areal 15.74 ataupun 38.2% di area 15.69. Jadi berdasarkan areal tersebut, menurut saya, kalaupun dia akan terjadi rebound, saya asumsikan areal 16.11
ataupun areal 16.15 yang sempat terjadi sampai saat ini, itu merupakan areal resistensi psikologis untuk beberapa waktu ke depan, kurang lebih sebelum terjadinya kembali areal kenaikan. Kemungkinan potensinya untuk kali ini, saya cenderung melakukan sell on pullback di areal 16.08.60 ataupun 16.10.20, yang mana tadi sempat terjadi, dia sempat spike terlebih dulu sampai 16.08 ataupun 16.09. Lalu kemudian target pertamanya adalah 16.00.80. Jadi kemungkinan kita tinggal menantikan target pertama kita tercapai apa tidak. Lalu target kedua saya adalah 15.94.80 dengan asumsi areal ini hanya akan kemungkinan ditembus, meskipun kemungkinan potensi 15.86 akan kembali terbuka. Ya, dan stop loss adalah 16.17.50 dengan asumsi saya mengantisipasi kemungkinan potensi reversal dari dampak disetujuinya paket bantuan ekonomi darurat dari DPR AS. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan kriteria dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.